undangan dan juga adik kelas 10 dan 11 yang saya sayangi, juga seluruh teman-teman kelas 12 yang sangat saya banggakan. Sejak Juli 2014, kami resmi menjadi siswa SMKN 1 Banyuwangi. Tak terasa, 3 tahun sudah kami berada di sini, dan tak lama lagi, status sebagai siswa SMKN 1 Banyuwangi berganti menjadi alumni SMKN 1 Banyuwangi. Semua hal sudah kita lewati selama 3 tahun ini. Sekolah ini selalu memberikan banyak cerita yang kini akan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah. Kami minta maaf kepada semua warga sekolah. Banyak kehilafan yang kami lakukan dan mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan untuk sekolah ini. Tapi tak terhitung pelajaran kehidupan yang diberikan sekolah untuk kami. Maka kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua warga sekolah. Dan sampai jumpa pun kami ucapkan untuk sekolah yang sudah mengisi hari-hari kami di penghujung kehidupan kami sebagai pelajar. Besar harapan kami agar kedepannya sekolah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga kami angkatan ke-46 SMKN 1 Banyuwangi bisa meraih semua mimpi yang telah kami cita-citakan. Hari ini pun menunjukkan bahwa ujian yang sebenarnya, yaitu ujian kehidupan, akan segera kami hadapi. Pada akhirnya, kami hanya bisa mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Tapi sebelumnya, izinkan kami angkatan ke-46 SMKN 1 Banyuwangi memberikan persembahan kecil untuk ibu guru yang sudah membimbing kami selama 3 tahun terakhir. Sang Pelita.
ucapkan kepada Betsy Alimanda. Acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan pemberian sertifikat kepada osis kurna periode 2015-2016. Dari kelas 12 MM2 Program Pendidikan Agama untuk yang kedua atas nama Ahmad Ridho Yuda dari kelas 12 Akuntansi 1 dari Program Keahlian Pendidikan Keluarga Negaraan. Selanjutnya Karista Insani dari 12 APK 1 dengan Bahasa Indonesia. Yang keempat atas nama Nurul Andika dari kelas 12 Akuntansi 3 dari Program Keahlian Matematika. Selanjutnya Yunda Ari Diah Pitaloka dari kelas 12 Perhotelan 1 Sejarah Indonesia. Yang keenam atas nama Ike Santika Pratiwi dari kelas 12 Akuntansi 2 dari Program Bahasa Inggris. Selanjutnya Rini Muryani dari 12 APK 2 dengan Program Seni Budaya. Selanjutnya atas nama Francisca Cindy Novalia dari kelas 12 Akuntansi 1 Kewirausahaan. Selanjutnya Jessica Margatila dari kelas 12 AK 2 dari Program Penjas Pendidikan Jasmani. Selanjutnya atas nama Danielson Elroy dari kelas 12 RPL 1 Mulut Bahasa Jawa. Dari 12 TKJ atas nama Zaki Maulana Lutfansa atas Program Kompetensi Keahlian TKJ. Ke-15 dan atas nama Rexi Yudi Putra dari kelas 12 RPL 2 Kompetensi Keahlian RPL. Selanjutnya dari 12 Multimedia 1 Aldi Rahmat Dwi Setiawan dengan Kompetensi Keahlian Multimedia. Dari kelas 12 APH 2 atas nama Pradipta Damayanti, Program Keahlian APH. Selanjutnya Ahmad Ridho I. Yuda Prayogi dari kelas 12 AK 1 dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi. Ke-19 dari kelas 12 APK 2 atas nama Yunika Anggraini, Kompetensi Keahlian APK. Selanjutnya dari kelas 12 Pemasaran 2 Suciati Ayu Ningrum dengan Kompetensi Keahlian Pemasaran. 21 atas nama Ines Zakia dari kelas 12 APK 1 Semua Mata Pelajaran. Siswa yang telah disebutkan namanya,
dimohon untuk segera maju ke atas panggung. Untuk Bapak Ibu Guru Ketua Prokja, dimohon untuk mewakili para siswa-siswi yang berada di atas panggung. Dan perlu diketahui, ke-21 siswa-siswi ini tidak hanya memiliki prestasi di bidang akademik, melainkan juga memiliki prestasi di bidang non-akademik. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu Guru Ketua Prokja atau yang mewakili, dimohon untuk maju ke atas panggung. Untuk menyerahkan bingkisan kepada siswa-siswi yang berprestasi di segala bidang pendidikan. Dan dimohon untuk tidak beranjak di atas panggung untuk pemotretan bersama. Dan untuk penyerahan juara umum dimohon kepada Ibu Sri Hidayati untuk menyerahkan piala atau penghargaan terhadap juara umum SMK Negeri 1 Banyuwangi. Atas nama Ina Zakia dari kelas 12 APK 1. Dimohon untuk para siswa dan para guru untuk tidak beranjak dari atas panggung karena akan segera dilakukan prosesi foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, juga kepada para guru dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi. Jangan beranjak dari panggung,
karena akan ada acara selanjutnya, yaitu pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan pemberian sertifikat kepada OSIS Purna periode 2015-2016.